bisa dihubungin. Tim gugus tugas COVID-19 Polres Tulang Bawang Sabtu kemarin melakukan sosialisasi protokol kesehatan ke beberapa lokasi hiburan di wilayah Kecamatan Banjar Agung. Tempat-tempat hiburan yang dikunjungi antara lain tempat karaoke dan kafe. Petugas mengimbau kepada pengelola tempat hiburan untuk betul-betul menerapkan protokol kesehatan secara ketat, baik kepada para pegawainya maupun tamu yang datang. Protokol kesehatan tersebut antara lain wajib mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, mengukur suhu tubuh, dan membuat aturan jaga jarak di dalam ruangan hiburan. Kita tungguin, nggak ada yang tamu bisa masuk. Ya. Menurut petugas, masih ditemukan adanya tempat hiburan yang mendatangkan banyak orang belum menerapkan protokol kesehatan. Misalnya belum memakai masker, tidak memiliki alat mengukur suhu tubuh, dan belum memberi jarak pada kursi di dalam ruangan. Untuk 3 orang ya kan, kamu lakukan jadi untuk 2 orang dia. Pemasangan banget, paham nggak? Pernah ngeliat nggak? Para pengelola tempat hiburan pun diminta mengindahkan aturan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Jika masih ada yang melanggar, petugas tidak segan-segan mengambil tindakan tegas dengan menutup tempat hiburan tersebut. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.